Tapi lu kayak gitu. Ya, yeah. Emang banyak sih yang bilang aku gatel. Tapi apa? Lu norak. Lu norak. Lu norak. Mentang-mentang sultan tapi duitnya tetap kayak gini. Lu norak. Lu norak sultan. Depan lu siapa? Gua tanya. Hah? Lu siapa? Maksudnya apa, Bang? Iya kan, siapa tahu yang butuh tinggal ambil aja gitu. Apa? Ya, bikin banget. Hah? Apa? Buat apa sih sopan santun penting punya uang banyak? Gila harta. Gila harta daripada kamu gila om-om kan? Gerak-gerak. Abdi teh disuruh-suruh kamu enggak mau. Ayo mau. Buset, astagfirullahaladzim. Kesel deh. Padahal gua enggak kenal lu, tapi bikin gua emosi, bikin gua kesel. Dari tadi sebenarnya pengen sentuh-sentuh mulut aku ya kamu ya. Sorry ya. Gua enggak semurah itu anjing. Gua enggak semurah itu anjing. Lebaran sebentar lagi. Lebaran sebentar lagi. Lebaran sebentar lagi. Lebaran sebentar lagi. Aduh, Sultan abis dari gunung, aduh. Wait a minute. Bukannya tempat penitipan ya? Sultan, bos. Yes. Kan aku yang bawa ya, jelas punya aku lah. Hah? Ambil. Gak bisa lah. Katanya Sultan. Terus? Saya Sultan. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa, Bang? Iya kan, siapa tahu yang butuh tinggal ambil aja gitu. Aku gak butuh. Hah? Aku gak butuh. Buset, astagfirullahaladzim. Kurang. Kasih lagi dong. Kenapa? Katanya Sultan. Coba. Sultan ditantang bos. Bring the bring uang. Entah ayah ya. Entah ayah mana uang lagi. Hah? Ah, ada pramek nih. Kamu gila apa sih? Pramek ayah. Anak Pony Mac. Pramek Pony Mac temenan semua. Hey, emang kok pikir gue intel? Nih mafia. Sih kamu nanya-nanya Sultan, apa ini sih? Sultan gak kayak gitu. Terus kayak gimana kayak lo gitu, lo Sultan juga gitu maksudnya. Sultan gak kayak gitu caranya. Terus gimana dong? Kan gila atau enggak? Sultan kan bebas. Buset. Lo jangan mancing-mancing emosi gue ya. Hah? Siapa yang lagi mancing sih orang aku lagi duduk kok. Tapi lo kayak gitu. Ya, emang banyak sih yang bilang aku gatel. Tapi apa? Lu norak! Lu norak! Lu norak! Mentang-mentang sultan tapi duitnya tetap kayak gini. Lu norak! Lu norak sultan! Depan lu siapa? Gua tanya. Hah? Depan lu siapa? Kamu tahu Raffi Ahmad? Tahu enggak? Paman saya itu. Itu? Apa? Ya, bikin bangun. Hah?
tawa ya, ketawa-ketawa aja ngeliat benget na ya, kaset na, benget na. Terus dia cicing gula. Ente bisa cicing kalau aku teh sultan. Fulus aku kan banyak gitu. Sultan naon? Raffi Ahmad Sultan Andara. Andre Taulani Sultan Bintaro. Kalau anak Sultan tujuh turunan. Yes. So Inggris ya? Yes, of course. Kenapa? Masa lo gue? Kamu cantik aja enggak marah-marah kayak gitu. Kalau lu cantik sih baru pantas marah-marah gitu. Kalau lagi gue gak kenal. Siapa juga yang mau kenalan kali? No 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 no. No. Najis najis gue kira gue aku teh guguk. Kira guguk aku. Bilang najis itu. Aduh, ada ya cewek begini ya. Pantesan belum ada yang mau nikahin. Aduh, galak ye. Kayak cewek cowoknya gem. Mami, aku teh izin keluar. Enggak bisa. Bisa diem enggak? Enggak bisa. Ujung-ujung itu enggak jelas. Bisa diem enggak? Hah? Berisik enggak? Gimana? Bisa berisik. Kenapa? Diam. Bisa, kenapa? Terus? Enggak punya sopan santun untuk kakinya berisik. Buat apa sih sopan santun penting punya uang banyak? Gila harta. Gila harta daripada kamu gila omong kan? No no no. Hah? Kamu bilang uang dari orang tua? Iya, gue tanya lo kerja apa? Bobol bang. Kenapa emang? Gue tahu ini, uang dari mana coba? Uang bokap lo. Hah? Ya, ya masih mending bokap gue kaya raya. Guanya kaya raya. Bokap apa? Orang kaya baru lo. Ya gak apa-apa daripada gak kaya-kaya. Mending baru gak apa-apa kaya. I'm okay. Wah, buset, itu mulut apa cabe sih? Oh. Mulut, mulut gunanya apa? Zikir, sholawat, ngaji, bukan kayak gitu mulut kali. Mulut itu gunanya ngomong. Ngomongin orang gitu. Oh enggak, lu ngomongin gua barusan. Oh. Apa? Pelangap-pelongo kayak punya otak. Astagfirullah. Aku dibilang pelangap-pelongo. Ini kalau jadi istri aku selingkuhin sama 9 cewek ini. Kalau kayak gini modelnya, Bos. Iya. Kayaknya lu belum makan ya? Lu kasihan tuh. Katanya sulit. Tapi kok enggak ada makanan? Mau bayarin. Makan silakan. Lu aja pesen kentang yang 20 ribuan kok. Ambil. HP 2 mewah, tapi lu enggak pesen makanan. Ya iyalah, HP 2 kan dari Singapura belinya enggak level beli-beli di Indonesia gitu. Bukan orang anjing. Wallpapernya aja jomblo, fotonya sendiri. Mama nyembeletotan. Kamu berdiri udah kayak tau gak ini? Tongkat atau tongkat? Oh bukan. Tongkat tau gak sih mas? Kamu berdiri. Hah? Berdiri. Nah, untuk lah. Untuk gila. Aku mau nyanyi, aku mau datang ke sini, mau nyanyi. Aku mau nyanyi di dia teh. Anjing, tas gua kan gara-gara lu. Ambil ya? Aku mau, dapat kamu yang aja tante yang aku yang suruh ngambil. Mana? Kenapa lo? Empat. Ayo sultan Sarawaya. Kok ceramayana ini? Ini apa coba? Dari Shopee. Astagfirullahaladzim. Ipar. Dada gua sakit sumpah. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dah. Anak menjadi orang sabar. Oh. Mending anak nyanyi aja lah di sini ya. Nah, enak nyanyi aja. Lagu apa yang lagi viral sekarang? Lagu. Oh, iya benar. Ayah, komang.
Komang itu naon ah awalnya? Ingat ente? Mbak. Mbak tahu enggak lagu Komang? Refnya gimana itu? Wait a minute. Oh ya, mantap ya. Ah, Komang. Si Komang itu viral sekarang si Komang. Update itu viral-viral nih. No. Komang ya, enak lagu-lagu Komang. Dan apa dia sama-samamu kupastikan kujayani dunia. Yeah! Suara dia enggak lo. Ini suara lu bagus. Emang bagus suara aku? Emang bagus kok suara aku? Lebih bagus Dion! Lebih bagus Dion! Lebih bagus Dion! Bisik tau gak? Dah lu orang. Lu cewek apa serigala sih? Buset. Tuh ya, lu punya mata? Pasti gak punya cowok ya kamu ya? Cuma liat. Ya cowok atau enggak, hak gua. Dia mau cowoknya. Kenapa? Masalah lu kok? Nih minuman lu nih. Ya terus? Apain sih kasih gua? Bobo KW gitu loh. Anjir lu. KW ini. Gua tahu harganya berapa? 100.000. Buset, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Berapa ini? 3 juta tangan. 3 juta aku napas aja dapat 3 juta. Gua napas. Hah? Capek. Napas. Gerak-gerak. Abdi teh disuruh-suruh kamu enggak mau. Buset, astagfirullahaladzim. Kesel deh. Padahal gue gak kenal lu. Tapi bikin gue emosi, bikin gue kesel. Dari tadi sebenarnya pengen sentuh-sentuh mulut aku ya kamu ya. Sorry ya, gue gak semurah itu anjing. Gue gak semurah itu anjing. Gue gak semurah itu anjing. Jangan sabar ya. Iya, maaf. Sabar. Sabar. Kalem, bos. Daripada disiram mending minum sama aku lah. Bahaya ini jadi bahan. Jangan sumpah, tapi minum. Gimana lagi ngadepin cewek model begini? Sekali ngomong ditepis. Ngomong ditepis lagi. Gimana jadi makmum begini caranya? Pantesan belum ada laki-laki yang berani ke rumah. Bas ada yang datang ke rumah. Kamu punya apa? Punya mobil apa? Pasti nanyain gitu. Nanyanya gitu cewek-cewek zaman sekarang nih. Kerjanya apa? Kalau modelnya begini. Bukan ceramah, aku kan ngomong sendiri. Namanya aja yang punya kuping. Iya, itu lainnya gua. Kebetulan dari sini. Kenapa lu? Lu kalau ngomong, jangan... Kamu jangan berdiri, nanti saya begini. Lihat, tau gak sih? Gak usah bikin gua ketawa. Kenapa lu tuh orang gila ya, gua ketawa. Cupang kan ada di sini, memang. Astagfirullah, cupang. Kalau aku habis dikerok kok. Masuk angin tiap malam aku tuh. Emang orang gila tuh bikin gue ketawa ya. Gila. Gila apa? Lu kan gila omong. Kenapa kalau gue gila omong? Kenapa? Iya. Tapi orang lebih menggoda, ha? Kenapa lu ya? Kenapa? Daripada lu banyak tikan anak muda menikmati hati orang tua. Kalau aku jawab pasti kamu marah lagi. Kalau punya kamu jawab. No. Kamu ngapain ngeliat ke aku gitu? Tuh, ayah yang nelpon. My baby honey, you di mana? Pasti gitu. Aku jemput sekarang. Ya udah, kamu ditelepon, aku juga menelepon Ayang.
Sayangku, cintaku, manisku, ngebelian, haniku, my bener. Bisa, diam gak? Gua lagi video callan. Halo sayang, maaf. Maaf ya sayang ya. Ntar sayang, ntar kakakmu gangguin dulu sayang ya. Bruh. Oh my god, mas! Kamu kalau bangun aja ya. No. Kamu kalau sirik bilang, gua lagi tempernya sama cowok gue. Coba ya cowoknya sini sebentar. Apaan? Sini sebentar. Ngomong aja ngerebut handphone gua. Ngapain ngerebut handphone 11 Pro? Oh. Max. 12, bukan 11. Ya salah. Sorry, maaf. Sorry, ya maaf. Kalau soal itu aku maaf. Sini minjem sebentar. Boleh gak minjem? Bentar, please. Apa? Sebentar. Sini apa? Hah? Iya, mau tukeran ya, apa ya? No. Mas, dia minta dinikahin mas sama aku, mas. Tuh. Minta dinikahin mas sama aku, mas. Jangan bisa usungin gue, tuh. Lo tadi nikahin gue, kan? Nikahin gue gara-gara gue main OT. Sini sebentar, mama. Ngomong segera dia, ha? Buset. Halo, mas. Lu nuduh aku pake OT, gabung, ha? Nih, calon suami aku. Mas. Orang kaya, Sultan Alfi. Alhamdulillah, salam kenal, mas. Salam kenal. Abdi teh Sultan, mas. Salam kenalnya. Woi, kasep pisan. Pokoknya mah ganteng. Ya udah kali, ngomongnya biasa aja kali. Ya, aku lagi ngusur gila. Gila harta, lihat tuh. Gila harta. Sini dong. Di sini dong. Aduh, sayang. Iya sayang, kenapa? Maaf. Tadi kakak abis digangguin janda anak 5 nih sayang, maaf ya sayang ya. Iya, tadi dia, coba sayang, kakak mau disuapin kentang sama dia. Sayang, ini aku suapin kentang sayang, katanya. Gini sih kakak, baru aja kenal iya. Diam-diam bang. Iya pakai baju coklat, ciri-cirinya iya. Rambutnya udah kayak nenek lampir tuh, panjang banget. Tanya kamu, apa sih? Nyatanya nenek lampir, baju coklat itu aku ya. Maaf, sayang. Cowok, tapi pakai kemeja belang-belang. Ini bencong, tau gak? Bencong, maaf, sayangnya ini dia cinta mati sama kakak, sayang. Kakak datang udah diajak nikah sama. Dari tadi sentuh kakak aja dari tadi, sayang. Oh, gimana sih? Maaf ya, sayang. Maaf ya, yang. Ntar, duduk aja kali, mas. Ngapain kesini-sini, mas? Bersisik, kamu bisa diem gak, mas? Sayang, bersisik, lu kira gue ikan. Sisik. Lu tuh. Maaf ya, yang ya. Maaf ya. Kakak abis buka bersama tadi, sayang. Di Safe Village, di Bogor, sayang. Kakak lagi di Bogor nih sekarang. Dingin banget di sini, sayang. Dingin banget. Mas, dia kan datang nih, sayang. Nih. Dia kan orang baru datang. Ya. Mas, pokok aku kasih selimut nggak? Ih, kata kakak. Pasti ini orang kata kakak kan geli banget kakak kan. Mas, ayo dong mas, sama aku ya mas, jalan-jalan yuk ke kota Bogor, aku ajak ke kota Bogor kan. Dia bilang gitu tadi, kakak sih gak tergoda sama sekali sayang, sama wanita manapun. Iya, tuh lihat dulu lagi BBM-an aja orangnya tuh sayang. BBM-an, bolak-balik menu, gak ada yang dibales chatnya tuh sayang. Ya udah sayang ya, maaf ya, dia emang marah-marah gitu lah. Nanti kakak kabarin lagi ya sayang ya, manisku, cintaku, yang berlianku, penerang jiwaku, belahan jiwaku. Siapa ke sayang yuk? Sampai gua tuh WA tuh, ah baces ya, ah. Oh, mau nunjukin web-webernya gitu. Lu gila tuh, nggak teleponan juga lu. Apa sih kamu nih? Apa sih kayak po di? Lu. Maaf sayang, maaf ya, nanti kakak kabarin lagi, oke? Mwah. Dan anak udah datang tuh. Mudah-mudahan kasep anu bager. Oi, pegang antum. Kare kala. Mas batangan. Kemarin beli di mana? Bapak-bapak, teman-teman.
Arab. Di Arab. Kemarin berapa berapa pound sterling? 500 pound sterling. Seharga ya. Antum beli tas dari mana? Hasil dari mana? Dari anak kan? Dari hasil uang dari gajian anak kan gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Antum udah sukses. Antum enggak ngomong. Hah? Sekali dong. Oke. Siap. Siap. Oke, siap. Ah, Mas batangan anak bunyi. Bunyi. Ahai, yo nyot. Udah kayak motor Rossi aja nih. بذكر محمد تحيا القلوب وطاب للخطايا والذنوب نبي ذكره في كل حرس وفي كل زمان شفاء لصدوره وللزخام يا إمام الروس يا سندي أنت باب فذي دنيايا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله معتمدي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعفى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى ما المعفى والسقيم
مساوى فخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ما رأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ثرى الثرى طاهر الأخلاق وشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ternyata anak sultan ini luar biasa loh ya. Suaranya bagus, merdu, wah. Keren. Keren. Good. Jadi aku terkesima. Keganggu katanya aku dan ya udah kalau aku keganggu aku pulang aja deh. Oh ya udah, makasih. Enggak akan ditahan. Mau seganteng apa, mau agama sekuat apa, nggak bisa aku. Oke deh. Cuman mengagumi suara kamu bagus banget ya Allah. Aduh. Udah ganteng, suaranya bagus, aduh, merdu, masya Allah. Aduh, masya Allah, tabarak Allah. Jadi adem. Kalau tadinya aku marah-marah ke gara-gara kamu. Subhanallah. Aku sholawatan lagi boleh. Jadi aku jadi nggak enaknya. Kenapa? Pakaiannya aku seks. Gak apa-apa, aku sholawatan lagi boleh? Tapi aku di samping kamu sholawatannya. Boleh? Gak apa-apa ya? Tapi gak apa-apa, pakein aku kayak gini. Gak apa-apa, emang aku ngeliat dari cover? Enggak juga sih. Enggak juga, aku malu loh. Hah? Aku malu loh. Gak apa-apa. Boleh, boleh gak dulu? Gak apa-apa kalau maksa. Ah? Kalau maksa. Gak maksa, minta ridho aja. Oh yaudah, gak apa-apa. Boleh ya? Aduh, masya Allah. Aku salawatan dulu, baru aku ngobrol sama kamu, boleh ya? Boleh? Boleh? بالقرآن سأبدي أجلو
خبث الأرض ونفلي هو فربي ومن الآيات سنفايدي سوعاهد يا مولاي فعلتنا لا قولا نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي
من بعد حياة البور ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح الجور ini pinjam. Aduh, kenapa kak? Salah ya kalau gini? Kamu nggak bisa ngomong apa-apa. Aduh, kesimpul. Aduh, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku mau minta maaf soal aku tadi sombong banget. Aku buang jauh-jauh sifat takabur, sifat sombongnya. Buang jauh-jauh. Gak apa-apa. Apa? Maafin aku ya. Tanda maaf kamu udah bikin aku. Aduh, masya Allah. Tabarakallah. Kamu kenapa berkaca-kaca gitu? Salah ya aku begini? Gak apa-apa. Aku terkesima sama suara kamu. Aduh, masya Allah. Tabarakallah. Emang seneng denger sholawat? Cinta sama sholawat ya? Cinta banget nih. Iya, aku mau nanya nih, kamu cinta gak sama sholawat? Cinta. Cinta ya? Sama yang bawain ya, cinta gak? Jadi malu aku. Aduh, masya Allah. Tak kenal sama kata sayang. Hati aku udah degan. Aduh, kenapa? Gak enak, kamu ngapain deket aku? Enggak, aku pengen ngobrol aja sih. Gimana sih orang judes, orang galak nih aslinya pas denger sholawat gitu loh. Mereka tuh lulu gak sih kalau aku sholawatan gitu loh. Ternyata memang alhamdulillah ya. Ternyata wanita sejahat, segalak apapun kamu, lulu sama sholawatnya. Alhamdulillah ya. Aduh, masya Allah. Kamu siapa nama? Siapa namanya? Nama aku Windy. Windy? Namanya mirip nama ibu loh kamu. Enak aja kamu. Iya, maksudnya mirip nama ibu. Ibu siapa? Ibu dari anak-anak kita nanti. Aduh, masya Allah, kamu kok jahat banget sih tadi, galak banget sih kamu. Ya kamu yang jahat. Iya. Emang aku yang ngeselin ya. Kamu bikin aku lulu. Ada. Kamu dulu yang jahatin aku. Iya. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Kamu orang mana? Aku orang sini. Asli Serang. Original Serang. Enggak ada keturunan Jogja, enggak ada. Enggak ada. Masa? Tapi muka kamu mau kamu ke orang Jogja loh. Masa? Iya, soalnya istimewa gitu. Wow. Wow. Ya. Spesial itu. Jogja kan istimewa gitu. Sama kayak kamu. Aduh. Bener nih, kamu maafin aku soal tadi. Bener Rido maafin aku. Maafin, udah mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi aku ini sebenarnya aslinya kan mau ngisi acara sholawat. Jadi aku ini lagi ngetes mental aja, terus sambil latihan aja. Kira-kira aku ini buat ngisi acara sholawat atau lomba sholawat itu cocok gak? Cocok banget. Benar. Suara kamu bagus. Benar. Yakin. Terus abis ngisi acara salawat, abis lomba salawat, aku juga mau ngisi acara musabaqah tilawatil Quran. Tapi di cabang Morotalan gitu. Aku izin tadarusan sedikit boleh? Boleh. Gak apa-apa. Gak ngerasa keganggu? Enggak. Kalau keganggu gak apa-apa. Gak jadi deh. Silahkan. Beneran? Beneran. Kamu ada request surat apa? Siapa tahu apa yang kamu minta aku bisa bawain. Gimana kamu aja? Oh. Suka kamu aja. Gimana imam aja ya? Mamuma ya? Iya. Karena kodratnya cewek itu harus mengikuti cowok. Ada. Tadi kamu bilang aku najis sekali.
sekarang gini-gini. Ya udah, ya udah ya. Aku ngaji ya, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٍ صدق الله العظيم. Cocok buat ya, ikut acara atau misi acara musabaqah tilawatil Quran di Morotal gitu, di cabang Morotal gitu, cocok gak sih? Cocok. Cocok, cocok juga gak kalau buat jadi imam kamu? juga gak jawab, gak mau ya? Aduh, Masya Allah. Aduh, tapi kalau kamu seandainya mau menjadi istri aku, mau menjadi harem aku, mau menjadi pendamping hidup aku, kamu siap mengganti penampilan kamu, kamu berhijab gitu, siap? Siap enggak? Tapi siapnya jangan karena aku, karena Allah, baru karena aku. Jawab. Ya, karena siapnya dari diri sendiri lah, bukan dari kamu. Iya, boleh. Masih aja Judas nih, santai dong. Santai dong, kalau belum. Santai. Emang muka aku kayak gini. Oh, emang kayak gini. Kalau kamu gak suka, ya udah. Enggak, aku suka kamu apa adanya kok. Yaudah, aku juga suka kamu apa adanya. Iya. Aduh, Masya Allah, Barakallah. Tadi nama kamu siapa? Lupa lagi. Windy. Nama bapaknya? Serius? Kenapa harus tahu? Enggak, serius aja. Sebut aja nama bapak kamu siapa? Musa. Musa? Iya, soalnya aku mau hafalin buat ijab kabul nanti. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah.
Kamu ajak tebak-tebakan deh sama kamu. Apa ya? Nah, biar kamu sebagai tanda minta maaf aku mau ajak hiburan sama kamu ya. Kamu sebutkan benda, kamu sebutkan apa yang saya tunjuk deh. Contoh HP dengan cepat. Oke? Ngerti? Oke ya, please. Benda apa dulu? Benda apa aja yang aku sebut. Oke? Meja. iPhone. Yang cepat dong, orang cepat. Oh iya. Ayo. Aku terlalu fokus ke kamu. Aduh, salah. Tas. Yang cepet. Tahu, dua, tiga. Tas. Typhoon. JBL. Artinya jab. Jilbab. Jilbab. Nih. Typhoon. Meja. Jam tangan. Apa ini? Gelang. Nih. Yang meja. Tanah lepis, hidung. Ini. Alis lah. Ini. Hidung. Ini. Hidung. Ini. Kumis. Ini. Gimana? Ini. Ini jodoh kamu loh. Ya gini sama, ini semua maksudnya. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Juga. Lagi. Ini jadi apa? Linking. Timpong. Penuduh. Fuckman. Wis, gak gitu juga kali, ini jadi apa? Jadi apa ya? Tebaklah. Jadi tengah. Jadi tengah. Nih. Jadi manis. Salah. Apa? Ini namanya jari doang. Soalnya manisnya udah pindah ke kamu. Banyak AC tuh. Itu banyak AC lah padahal. Gerah tau mau gombalin rumah kamu. Yaudah aku gak mau gombalin. Mau datang aja ke rumah lah. Emang rumah kamu di mana? Aku udah datang ke rumah kamu lah. Mau ngelamar kamu. Ngelamar aku? Udah percaya banget aku ngelamar kamu. Tadi siapa namanya? Widi. Kenapa? Lamar Widi ke rumah Widi. Minta restu Abi Umi Widi. Ula isin jeng ula asa-asa. Pilih abdi jadi salaki anjer. Bisa bahasa Sunda bisa. Satik mah. Aduh, siap gelis. Aduh, itu lagu aku. Cocok enggak aku bawain lagu itu di acara lamaran kita nanti? Aduh. Ya udah enggak usah jawab. Kamu enggak usah jawab. Kamu jawab aja di sepertiga malammu ya. Kok ketawa sih? Sepertiga malam itu berdoa. Iya, berdoa bukan sahur. Oh. Aduh. Ya udah, aku mau pergi. Kamu malam ini mau kemana? Aku mau pulang. Aku yang nganterin kamu boleh nggak? Nggak usah, aku bawa kendaraan sendiri. Oh gitu. Oke deh. Ya udah kalau nggak mau nganterin. Gak tapi ya udah biar pertemanan kita tidak hanya cukup sampai di sini. Aku boleh follow Instagram sama kamu? Boleh ya. Apa nama Instagram kamu? Aku follow. Apa namanya? Namanya Windy Nupus. Windy underscore Nupus 14 ini. Ini ya. Iya. Aku follow ya. Oke. Nama aku aslinya Ronan.
Ya, ya, itu nama aku. Oke ya, thank you ya. Kasih udah follow ya. Makasih udah follow back maksudnya. Padahal aku tadi nggak minta follow back. Aku tuh yang diminta nggak bukan follow back, apa? Tapi love back. Aduh ya, bener nih gak mau aku anterin. Gak usah, makasih. Kalau aku yang mau, tetap kamu gak mau. Kalau kamu maksa gak apa-apa. Siap, yuk sekarang kita pulang, udah malam juga ya. Emang udah malam, tapi kenapa? Takut ada cewek kamu gimana? Gak ada, aku gak punya cewek sebenarnya. Ya, bener, gak ada. Serius? Serius. Ayo. Aduh. Setelah, makmum kan di belakang ya? Oh iya. Imam kan di depan. Ayo. Kita tidur, tumit. Aduh, nanti kamu pulang ke sana, ke sini. Ke situ dong. Ke situ ya. Apa ke pelaminan aja? Ah. Ayo.